Kita ke informasi dari Kota Singkawang, Saudara Dinas Kesehatan Singkawang diminta gerak cepat tangani setiap kasus rabies di Kota Singkawang. Hal tersebut guna mencegah terjadinya penularan rabies kepada warga yang terkena gigitan anjing. Dinas Kesehatan Kota Singkawang diminta gencar melakukan sosialisasi bahaya rabies kepada masyarakat agar tidak ditemukan kasus rabies di masa yang akan datang. Warga menilai kasus rabies yang menimpa warga Singkawang beberapa waktu lalu harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Singkawang. Mulai dari kecamatan, kelurahan, dan tingkat RT harus saling sinergi memantau anjing yang diduga rabies yang masih berkeliaran di lingkungan warga. Dinas Kesehatan Singkawang juga diminta melakukan penanganan yang cepat jika ada warga yang digigit anjing, jangan sampai berakibat fatal bagi warga yang digigit tersebut. Sementara itu, dengan memberikan sosialisasi bahaya rabies dan antisipasi rabies, warga yang terkena gigitan anjing juga diminta segera mendatangi puskesmas terdekat agar mendapat pertolongan pertama.